Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi man saru ala nahji ila Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah Subhanahu taala kembali di malam hari ini dapat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita yaitu menjawab berbagai tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau dan diberikan kepada kita keistiqomahan di dalam mengamalkan sunnah beliau. Para ikhwan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita pada majlis yang lalu yaitu menjawab tuduhan bahwa Syeikh Muawad Wahab dan murid-murid beliau atau orang yang mengikuti dakwah beliau yaitu melecehkan merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad melarang orang untuk berselawat dan sebagainya ya ini sudah dijawab tuduhan-tuduhan tersebut dalam pertemuan dan majlis yang lalu namun masih ada tambahan-tambahan sebenarnya dari jawaban para ulama-ulama yang membantah syubhat-syubhat tersebut ya Di antaranya ya jawaban-jawaban ulama tersebut seperti yang telah kita nukilkan sebagiannya pada majelis kita yang lalu ya di antaranya seperti tuduhan ya mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad Wahab tidak ragu untuk mencelah dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Ibnu Samhan dalam kitabnya Kashful Ghuyab bil menjelaskan menjelaskan adapun perkataannya bahwa mereka yang mereka maksud di sini orang Wahabi itu mencela Rasulullah SAW alaihi wasallam atin dengan segala keberanian gitu katanya. pal jawab annakula subhanak. Jawaban terhadap tuduhan tersebut kata Sayyid Ibnu Samhan adalah subhanaka hada buhtanul A'zim. Maha suci engkau ya Allah, ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat besar. Wa alaina wa nasabau ilaina. Orang yang menuduh dakwah kami, yang menisbahkan perkataan tersebut kepada kami, yaitu mengatakan bahwa Muhammad Wahab dan murid-muridnya atau orang yang mengikuti dakwahnya mencelah merendahkan Rasulullah SAW, maka ini merupakan sebuah kebohongan nyata. Kata Syekh bin Samhan, maka orang berbuat kemohongan tersebut, semoga Allah menyatukan laknatnya kepada orang tersebut. Ya, serta malaikat dan manusia seluruhnya. La minhu sarfan wala Ini sudah kita bacakan sebelumnya. Semoga Allah tidak menerima dari orang tersebut amalan wajib dan amalan sunnahnya. Wa ala ru'isul ashad yawmal la Dan Allah akan membongkar kedustaan mereka di hadapan para makhluk pada hari yang tiada manfaat kepada orang zalim alasan asal mereka. Walau mulakna, walau suudar, bagi mereka adalah laknat dari Allah Subhanahu Taala dan bagi mereka adalah tempat kembali yang sangat buruk. Kemudian mereka menuduh juga bahwa Muhammad bin Wahab ya mengatakan Muhammad itu telah menyampaikan Al-Quran dia telah mati. Kemudian wantat dari salah tuh dan mengatakan bahwa risalahnya sudah selesai. Fal jawab, maka jawaban terhadap tuduhan ini adalah annakula hadha kulluhu kathibun waftira'un ala syekh ma takallama bihadha kata saya Ibnu Samhan bahwa jawaban kami terhadap tuduhan ini iftira'un wa kathibun wa iftira ini kebohongan wa iftira'un kedustaan yang dinisbahkan ya perkataan tersebut kepada Syekh mata kalam bihadza enggak pernah mengatakan hal itu Wala binaklihi. tidak ada pernah dia mengatakan dan tidak ada seorang pun menukil dari beliau ya orang yang dipaca dalam menukil kelannya da bal hadza al -mutalfiqah. ini adalah kabar-kabar palsu -kabar yang direkayasa warasi' wa sharihul ifki wa zandaqah merupakan kebohongan yang nyata ya dan kezindikan yang nyata. Kenapa? Wa hadhi rasail syekh wa musannafatuhu maujudatun. Karena bila kita menelaah membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad Wahab dan karang-karangnya ini ada bisa kita buktikan. Kata beliau, Karangan beliau, tulisan-tulisan beliau ada. Ya. fiha syai'un wa aqawil batila. Tidak didapatkan di dalam kitab-kitab beliau tulisan-tulisan beliau berbagai bentuk ya, tuduhan-tuduhan kebohongan tersebut, perkataan-perkataan yang batil tersebut, wala talfiqat ataupun karangan-karangan yang direkayasa tersebut. ya illa audaun wada'u tumuha min indiyabushikum itu wihu biha ala ayuninas. Ini semua adalah kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah atau At hid dakwah sunnah yang mereka buat dari diri mereka sendiri, ciptakan sendiri fitnah-fitnah tersebut. Waktu firu biha fidi nilai bagian wa Tujuan mereka adalah untuk membuat orang lari dari agama Allah, masuk kepada mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan penuh kedustaan dan permusuhan. Kemudian juga Syekh Ibn Samhan menambahkan dalam kitab Al-Asinatul Haddad membantah tuduhan tersebut mengatakan ya tuduhan tersebut kepada Syekh Muhammad Wahab Allahu Akbar ala malahidah Jawabannya dikatakan adalah Allah Maha Agung ya Allah yang Maha Agung akan membalas perbuatan mereka-mereka orang yang atheis tersebut, malahida. Atau orang-orang yang membuat kedustan tersebut, yang tujuan mereka adalah untuk menghambat manusia mengikuti jalan Allah, ya. Dan juga menginginkan timpangnya jalan Allah SWT. lah taala. Fa in hadzal akadhib mimma la yamtarikulu aqilin, la yamtarikulu aqilin kadhibun. Ya. La yamtarikulu aqilin anha kadhibun semua kedustaan kedustaan ini tidak ada yang ragu tidak setiap orang yang punya akal tidak ragukan tidak meragukan ini adalah sebuah kebohongan Taib. kemudian apa yang menyebabkan mereka menisbahkan perkataan-perkataan dusta tersebut kepada Rasulullah SAW eh, kepada Syekh Muhammad Hab tentang Rasulullah SAW apa yang membuat mereka hal itu Ya. Yang membuat mereka lakukan hal itu adalah ya. Karena mereka memiliki pemahaman yang ekstrem di dalam memuja, memuji dan menyanjung, menyanjung Rasulullah SAW. Ketika hal-hal yang berlebihan itu al-ghulu ya wal itra hal-hal yang berlebihan itu mereka lakukan dalam memuji Rasulullah sallam dibantah dan jelaskan kebatilannya mereka justru menganggap orang-orang yang tidak suka dengan pendapat-pendapat mereka yang begitu berlebihan di dalam memuja memuji Rasulullah sallallahu menganggap orang tersebut dituduh sebagai orang yang anti dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Sesungguhnya orang-orang yang membenci ya dakwah Syekh Muhammad Ya ada hobi umat mereka sebenarnya tahu mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dusta. Tapi tujuan mereka membuat kedustaan tersebut adalah ayu giru muslimin tujuannya adalah untuk memprovokasi orang-orang awam kaum muslimin ya dan juga untuk membuat orang-orang yang mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah Sallam dalam dakwah tauhid ini mereka mereka membuat kedustaan kedustaan itu ya demi untuk apa membela kebatilan-kebatilan pemikiran dan pandang mereka ya di dalam mencintai Rasulullah SAW secara berlebih-lebihan Karena Rasulullah SAW menesatkan umatnya agar tidak berlebih-lebihan dalam memuja memuji beliau. Kata Rasulullah, "Tetruni Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam." Ya, sampai mengatakan Isa itu sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Baik. Demikian pula Syekh Muhammad Wahab mengajak kaum muslimin untuk mencintai mengagungkan Rasulullah SAW sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini kasih sebutkan berapa bentuk ulunya mereka dalam mencintai Rasulullah SAW. Ya. Di mana mereka ya memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW melampaui batas-batas yang dibolehkan dalam agama yang mulia ini. Baik. Di sini di antaranya kita sebutkan di sini contoh-contoh perkataan mereka contoh perkataan penulis kitab namanya Idhaqul Batil Inna Muhammadan wa ahlah baitihi anwaru muqaddasatun khalaqallahu khalqa li ajlihim jadi dia mengatakan sesungguhnya Muhammad dan keluar Al-Qur'annya adalah cahaya suci yang Allah menciptakan makhluk untuk mereka jadi mereka katakan semana juga dalam hadis-hadis hadis palsu yang dibuat oleh sebagian Orang-orang yang ekstrim di dalam mencintai Rasulullah SAW mengatakan bahwa bumi, alam, segala isinya ini diciptakan demi Rasulullah SAW. Sehingga mereka membawakan sebuah hadis palsu. Lau laka, laulaka, lama khala kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh aku tidak ciptakan makhluk. Jadi seakan-akan makhluk ini diciptakan demi Rasulullah SAW. Nah ini salah satu bentuk estimnya mereka. Ya mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan makhluk ya adalah demi Rasulullah SAW. Sebenarnya juga ungkapan penulis kitab Idhaqul Batil ini menyebutkan Inna Muhammad dan wahai baiti Anwar Mukaddasatun khalaqa Allah Khalqali Ajlihim. Ya ini adalah perkataan Muhammad, ya, namanya Muhammad bin Wahab juga tapi Ibnu Daud Al-Hamdani. Ya, dalam sebuah khutbahnya. Ya, dan juga hal yang sama juga dikatakan oleh Ahmad bin Ali Al-Basri yang disebut Al-Qubbani. Ya. Dalam kitabnya Fasul Khitab fi di Dalalat Ibnu Abdul Wahab dan ini juga ada di makhtutatnya di Jemaatul Imam Muhammad Al-Saud dia mengatakan seperti mana tadi. Wahki al Kubani bang Abdul al Khatiba di al Imam. Di antaranya dia mengatakan tuduhan adalah bahwa Syekh Muawab merendahkan kedudukan Rasulullah Sallam min khalkin li ajlihi al Dia mengatakan merendahkan kedudukan orang yang diciptakan makhluk untuknya jadi mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan untuk Rasulullah SAW. Itulah pandangan sebagian mereka. Maka sebagiannya mereka juga mengatakan dalam ungkapan mereka adalah bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Itu juga ada pembahasan mereka mengatakan. Jadi ketika pandangan-pandangan yang mungkar ini, yang sesat ini diluruskan, mereka tidak terima. Maka dengan itulah mereka berbalik arah dengan membuat tuduhan-tuduhan ketika dijelaskan bahwa pandangan mengatakan makhluk ini ciptakan untuk demi Muhammad saw atau bahwa seluruh makhluk ini ciptakan dari nur Muhammad ya dan mereka bawakan hadis-hadis palsu ketika itu dikomentari mereka menuduh ini orang tidak suka terhadap Nabi Muhammad mereka katakan ini orang tidak cinta kepada Nabi Muhammad saw ya. dan selalu mereka membalik fakta dengan kebohongan. Ketika dijelaskan tentang adab-adab ziarah kubur yang dibolehkan dalam agama, mereka akan katakan bahwa orang ini anti ziarah kubur. Ketika dijelaskan bagaimana berselawat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mereka akan balik menuduh orang ini anti selawat. Ketika dijelaskan bagaimana beristighosa yang sesuai dengan tuntunan syar'i, mereka akan tuduh balik anti istighosa. Ketika dijelaskan bertawasul yang syar'i dan tawasul yang syirki dijelaskan, mereka akan tuduh balik dengan anti tawasul. Nah itulah cara-cara mereka, karena mereka tidak punya hujah, kecuali sekedar membuat fitnah seperti ini, agar dapat memprovokasi orang-orang awam, membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah, dan juga membuat orang awam lari dari mau mendengarkan penjelasan penjelasan tentang dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini. Baik Kemudian orang-orang Syi'arafidho, ya ada dua kelompok besar sebenarnya yang hulu di dalam hal ini, antaranya orang-orang Sufi yang ekstrim, ya sebagian dari kelompok-kelompok Sufi dan bahkan rata-rata mereka itu memahami bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad atau mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk ini demi Muhammad. Nah, orang-orang Rafidho -orang kalau kita membaca kitab Usul Kafi. Bahkan mereka sebenarnya di satu sisi menggulu di dalam, mengangkat kedudukan Rasulullah SAW, dan di satu sisi juga merendahkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam Kitab Usul Kahfi Karangkulai ini, itu orang Syiah mengatakan, mensifatkan, menyebutkan keistimewaan imam-imam mereka melebihi dari keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, berarti mereka secara tidak langsung di sini merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Karena mereka mengatakan imam-imam mereka itu adalah yang memiliki bumi ini. Mereka tidak mati kecuali atas keinginan mereka sendiri. Dapatkan imam-imam mereka itu mengetahui semua kitab-kitab suci yang berlalu dan memantau dengan bahasa-bahasanya. Ya, dan bagai bentuk-bentuk ekstrim orang Syiah Rafidhah dalam kitab-kitab mereka dalam menyanjung memuja imam-imam mereka. Nah, kalau di sini mereka melecehkan Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain juga mereka ya memuji Rasulullah SAW melebihi dari hal-hal yang dibolehkan dalam agama ini. Si perkataan ya dinukil dari Syekh orang Syiah Ibrahim bin Yahya Asy'i As al Isna ya. Si Isna asyara, uh, Isna, uh, isna asyar, ya mengakui 12 imam ini. Apa kata dia? dalam sebuah ungkapannya sadal wara bi fadaili sadal wara wa fawadila wa aqalluha ijadul hadal alam katanya nabi Muhammad itu mengungguli semua manusia dengan berbagai keutamaan dan kelebihan yang paling kelebihannya yang paling kurang itu adalah ijadul hadal alam yaitu menciptakan alam ini Berarti dia mengatakan Rasulullah SAW yang menciptakan alam ini. Ijadu hada alam. Keutamaan atau mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini untuk Rasulullah SAW. Nah. Kalau hal ini kita timbang dengan del dalil syari, jelas batil. Karena Allah ciptakan jin dan manusia bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Wa jinna wal insa Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya. Kemudian juga se seorang musuh dakwah Syekh Muhammad Wahab namanya Daud Al-Iraqi ya. Apa katanya? Wa qad rada anna dunya wal akhirah khuliqat li ajlihi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Sungguh telah ya warada terdapat dalil kata dia bahwa dunia dan akhirat itu diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk apa keistimewaan mereka dalam memuja dan memuji Rasulullah SAW, ya, yang bahkan mengatakan makhluk ini diciptakan untuk Rasulullah SAW. Kemudian apa? Dunia dan akhirat ini kuli kota diajilihi untuk demi Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana mereka. Nah, pemikiran-pemikiran ini inilah yang ketika dijelaskan kebatilannya kepada umat mereka tersingkap aurat mereka itu akhirnya mereka dengan melawan dengan membuat fitnah dan tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Ketika diluruskan penyimpang penyimpangan mereka seperti ini, ya mereka tidak terima. Inilah yang membuat mereka. Nah, itulah yang menurut mereka orang yang tidak mau menerima pandangan mereka ini dianggap orang anti terhadap kehormatan Rasulullah SAW. Tidak memuliakan Rasulullah SAW. Tidak menghormati Rasulullah SAW. Karena menurut mereka orang yang menghormati Rasulullah SAW adalah berpikiran seperti yang mereka katakan bahwa alam semesta ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad atau diciptakan demi Nabi Muhammad atau untuk Nabi Muhammad bahkan dunia dan akhirat ini diciptakan li ajlihi ya untuk tujuan untuk Nabi Muhammad SAW ini di mana penjelasan penjelasan ini nah ini yang kalau kita tahu ini pemaham pemaham ini itu masih disampaikan dalam bentuk pertemuan-pertemuan kajian-kajian mereka. Ya. Dan kebatilan tentang pandangan mereka ini sangat jelas sekali karena Allah katakan wa ma insa ya Allah menciptakan jin manusia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian ini adalah untuk mengetahui siapa yang amalnya baik, yang amalnya soleh, bukan untuk demi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala kalau mau tawal hayata liya ayyukum ahsanu amala kata Allah. Allah lah yang menciptakan lah kematian dan kehidupan liya agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sementara mereka mengatakan dunia dan akhirat diciptakan demi Rasulullah. Makhluk diciptakan seluruh demi Rasulullah. Atau mereka mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari nur Rasulullah. Bahkan juga mengatakan yang pertama diciptakan Allah adalah nur Muhammad. Dan banyak sekali pemampuan mereka yang menyimpang tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, Maka Allah SWT menjadi tahu tentang hikmah. Penciptaan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah menciptakannya. Lil hukmi allati dhaqaraha. La li ajli ahdi min ibadihi. tentang hukum yang Allah jelaskan. Untuk melihat siapa yang baik amalan hambanya dari makhluknya ini. Dan untuk beribadah kepada Allah. Bukan demi salah seorang dari hambanya. Seandainya. ya wala sah lam yakun fihi hujjatun wala syubhatun yastanisu biha lima idda'ahu ya kalau seandainya ya kalau logika yang mereka ataupun perkataan mereka itu benar tentu tidak ada di dalamnya hujjah sama sekali tidak ada syubhat yang bisa mereka pegang tidak apa yang mereka uh, akui dalam hal itu ma'ana sallallahu alaihi wa sallam akramahu ala rabbihi ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah. Betul. Wa akrabum ilaihi wasilatan shalatun lain dan adalah manusia yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah sallallahu adalah manusia yang paling dekat, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti makhluk ini ciptakan untuk Rasulullah sallallahu Surga dan neraka atau dunia dan akhirat ciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Maka Rasulullah SAW adalah mulia dari semua nabi dan rasul. Walakin nah anil gulufi. Tapi Rasulullah SAW mencegah umatnya jangan berlebih-lebihan, ya, memuji dan memuja Rasulullah SAW. Pokoknya kata ketika Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atartin nasara ibna Maryam. Inna ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku inilah hamba Allah. Faqulu maka katakanlah Abdullah wa rasuluh adalah hamba Allah dan utusannya. Abdun la yu'sa li anna rasul wa rasulan la yu'bad. Bahwa dia seorang rasul tapi tidak berhak untuk di Angkat, melebihi kedudukan yang telah Allah tempatkan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat yang dikatakan oleh seorang tokoh sufi namanya Alawi Haddad. haula jasadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasadnya Rasulullah SAW, apa kata dia? Innal jasada syarif la yakhlu minhu zaman wa makan wala mahallun ya wala imkanun wala arsun wala kursiyun wala ghairu dzalika minal makhlukat. apa kata dia mengatakan sesungguhnya jasad rasul yang mulia itu layak yakhlu minhu zaman tidak pernah sunyi darinya waktu dan tempat jadi berada di semua tempat itu keyakinannya Wala mahalun atau tempat atau kemungkinan apapun saja di sana ada jasadnya Rasulullah itu katanya. Dan tidak pula arash dan tidak pula kursi. Jadi di mana-mana jasad Rasulullah SAW itu berada di mana-mana. Itu keyakinannya dia. Tidak ada satu tempat waktu kecuali di sana ada jasad Rasulullah SAW. Di semua makhluk, di mana ada makhluk itu ada jasad Rasulullah SAW. Itu diakui oleh dia. Dia mengakui Allah itu berada. Di, dia mengakui bahwa Rasulullah SAW itu menyatakan berada di mana-mana dengan jasadnya. Ini Alawi Haddad. Ya. Ini dalam dinukil oleh uh, Syekh uh, Aba Batin dalam kitabnya Misbah Zulam. Ya. Wa in imtila'il qawni bihi sallallahu alaihi wasallam kamtila'il qawni asfal wa kamtila'i qabrihi bihi. Kata dia, penuhnya alam ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti penuhnya al qawnul asfal ya apa namanya e, makhluk yang di bawah seperti memenuhi kuburnya kami tidak ikhobri hibi fataji rumukiman ta'ifan hawal bed kata dia engkau akan mendapatkannya berada di sekitar Ka'bah dan juga kau yang membayar Allah dia juga berada di langit yang mulia bersama para malaikat. Baina yadai Rabbi di hadapan Rabbnya. Li adail khidmah untuk menunaikan khidmah. Illa tara ra illa tara ila ra'ina lahu yaqdan wa manaman yarawnahu fi waqtin wahid fi amkinatin ba'ida. Ya. Orang yang melihatnya akan melihatnya Rasulullah SAW itu baik dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur katanya akan melihatnya dalam waktu yang sama di berbagai tempat yang berjauhan. Makanya sebagian mereka ketika berselawat atau ketika mereka mengadakan dubaan dan sebagainya, ada kosidah-kosidah yang mereka yakini bahwa Rasulullah SAW keluar dengan ruhnya dan jasadnya dari kuburnya. Dan masuk menghadiri tempat-tempat zikir atau selawat-selawat mereka tersebut perkumpulan mereka. Ini keyakinan mereka bahwa Rasulullah keluar dari kuburnya. Taip. Orang yang melihat perkataan dia ini, ya kata Syekh Ibn Samhan, atau orang-orang yang semisalnya mengatakan hal ini dari kaum musyrikin, Anam tanah kasur Rasulullah SAW datang. Sebab hakikatnya dia sini adalah mencela dan menghina Rasulullah SAW. Karena kalau Rasulullah SAW berada di mana-mana, di semua tempat, di semua zaman, berarti Rasulullah SAW berada di tempat-tempat yang keji dan kotor, pendekatnya kan begitu mereka katakan, ya dan telah menjatuhkan Rasulullah SAW dengan sangat hina. ya mereka telah meminahkan Rasulullah SAW tanpa mereka sangka, ya bahkan mereka pada akhirnya ingin mengangkungkan, pada akhirnya mereka justru menjatuhkan Rasulullah SAW dan dalam menghormati Rasulullah SAW justru mereka bukan menghormati Rasulullah SAW tapi malah -hala menghina dan menyatukan Rasulullah SAW. Karena mereka dengan wulu dan itra'nya ini, ifratnya ini, hal yang ekstrim dan lebih-lebih ini, ketika dia mengatakan bahwa tidak ada satu zaman dan tempat atau kondisi kecuali Rasulullah SAW berada di sana, papa pama ada Allah anil wal qaduran. Berarti dia berada tidak memuliakan Rasulullah, SAW. berarti Rasulullah SAW berada di dalam perut binatang, berada di tempat-tempat tong sampah segala macamnya, Walaan butuhin hayawan berarti Rasulullah berada di perut perut binatang di antara belum perut anjing dan perut babi berarti begitu berarti Rasulullah berada di mana mana. Ya. Sebetulnya ini masuk dari akidah mereka juga ketika mereka mengatakan bahwa Allah dengan zatnya dari semua tempat. Nah. Terus akhirnya mereka menyimpang berlanjut kepada menyatakan Rasulullah SAW berada dengan zatnya jasadnya di mana mana. Baik berarti mereka tidak memuliakan Rasulullah SAW kalau berada di semua tempat berarti baik tempat yang baik mau tempat yang buruk. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahkan jasad Rasulullah SAW intal arsh wal kursi telah memenuhi aras dan kursi. Ini suatu hal yang mustahil dalam fitrah maupun dalam akal yang sehat. Ya, sebenarnya juga mustahil dalam dalil-dalil syar'i. I. Kenapa? Dimana Allah yang bertempat di aras, sedangkan aras telah dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Berarti setidak langsung dia ini menafikan adanya Allah di atas aras, atau mungkin mungkin mereka sudah mengatakan Nabi itu sudah diangkat sebagai Tuhan mereka, karena mereka meyakini bahwa Nabi berada di atas aras sekalipun, ya, kemudian berada di semua lapisan langit yang tujuh, bahwa muhal wa Ini satu hal yang sangat sesat sekali. Nah inilah bentuk-bentuk pemaham mereka tentang Rasulullah SAW. Ketika hal itu diluruskan, mereka terbongkar aurat mereka itu, mereka balik menuduh dengan memprovokasi dengan tuduhan-tuduhan fitnah tersebut. Baik. Baik, azan ya. Adalah, azan dulu. Baik, <tay>, itu sedikit tadi gambaran di antara pemaham pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam mencintai mengagungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kelompok baik kelompok mutasawifa sebagian dari kelompok-kelompok sufi ya dan juga dari kalangan orang-orang Syiah yang mereka melampaui batas dalam memuji dan menyanjung ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka dikritik pemaham mereka tersebut, itulah yang membuat mereka ya untuk menyebarkan fitnah-fitnah tersebut ke tengah masyarakat, menuduh bahwa Muhammad Wahab dan pengikutnya membenci Rasulullah, tidak mulia Rasulullah dan bagai tuduhan-tuduhan yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang berlalu. Taib barangkali untuk menjelaskan pemaham-pemahaman uh, apa namanya uh, kelompok yang menyimpang eh, cukup di situ dulu ya sebetulnya banyak perkara-perkara yang mereka berlebih-lebihan di dalam memuja dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taib dan juga telah kita jelaskan tadi di mana orang Syiah Rafidho yang begitu kadang-kadang mengatakan ya mata dari mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan apa makhluk ini diciptakan demi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa fadail yang paling rendah bagi atau keutamaan kemuliaan yang paling rendah dimiliki adalah yaitu menciptakan alam semesta ini. Jadi mengatakan sampai mereka mengatakan bahwa alam semesta ini ciptaan atau Nabi Muhammad SAW ijadul kaun atau mengatakan tujuan diciptakannya alam semesta adalah demi Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah kita jawab sebelumnya. Tetapi juga tadi kita sebutkan orang Syiah Rafidah ini kontra versi di sini ketika di sisi lain mereka justru mengangkat kedudukan imam-imam mereka yang 12 itu melebihi dari kedudukan Nabi Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka mengatakan tadi di dalam kitab usul kafi mereka mengatakan bahwa para imam mereka itu menghafal, memahami semua kitab-kitab suci yang berlalu dan mengetahui seluruh bahasanya bahkan mereka mengatakan imam-imam mereka itu memiliki semua ilmu yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada para malaikat, ya bahkan mereka mengatakan bahwa imam, -imam mereka itulah yang memiliki bumi ini, ya kemudian juga mereka mengatakan bahwa imam mereka itu tidak mati kecuali atas keinginan mereka sendiri dan berbagai macam bentuk pemahaman pemahaman yang menyimpang yang mereka ekstrim di dalam ya, muliakan ya menyanjung ya imam-imam mereka. Pada sisi ini mereka justru secara tidak langsung juga apa merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Bahkan Khomeini menyebutkan bahwa imam-imam mereka itu memiliki kedudukan melebihi kedudukan para rasul dan para nabi dan para malaikat. Inna li aimatina maqamun aw manzilatun la yabluha ya malakun muqarrab wala nabi mursal. Kata mereka, kedudukan imam-imam kami itu ya tidak mungkin dijangkau oleh malaikat yang mulia dan tidak pula para nabi yang diutus. Ini berarti begini, bagaimana ini pemahaman mereka? Berarti ini mereka mengatakan imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada para rasul. Nah, secara tilang ini jelas-jelas nyata merendahkan kedudukan para ambia termasuk apalagi Rasulullah SAW dari situ Nah ini bentuk penyimpang penyimpangan di dalam memuji dan memuja Rasulullah SAW di kalangan kelompok-kelompok orang sufi yaitu sebagian orang sufi dan juga dari kalangan Syiah rafidah. Kita masuk kepada tuduhan berikutnya yaitu ada tuduhan menuduh bahwa Syekh itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengenai tuduhan yaitu musyabih mujassim. Bahwa mengatakan Allah menuduh Syekh Muhammad Wahab itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu di antara tuduhan mereka. Ya, mujassim atau musyabbih. Taib, para ulama sudah menjelaskan hal ini sebelum lahir Syekh Muhammad Wahab. Tuduhan ini sudah dituduhkan kepada para ulama-ulama. Tuduhkan kepada Imam Ahmad, dituduhkan kepada Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang menetapkan sifat-sifat Allah dan mengimani nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya orang-orang ahlul kalam menamakan orang yang menetapkan sifat musyabbih atau mujassim. Ya. Jadi ini ungkapan orang yang anti dengan sifat dan nama-nama Allah. Ahlul kalam dengan berbeda-bedanya tingkat pengingkaran mereka terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Seperti orang Jahmiyah menuduh orang Mu'tazilah sebagai musyabih, mujassim. Kenapa? Karena orang Mu'tazila menetapkan nama-nama bagi Allah. Sedangkan orang Majahmiyah tidak mempercayai Allah itu memiliki nama dan sifat. Jika orang Mu'tazila mengatakan Allah itu punya nama, mereka tuduhlah Mu'tazila musyabih, mujassim. Orang Mu'tazila menuduh orang Kullabiyah, orang Asyairah Orang maturidiyah sebagai mujassima dan musyafiha. Kenapa? Karena orang kulabiyah, kelompok kulabiyah dan asyairah maturidiyah mempercayai Allah punya nama dan punya sifat. Sekalipun orang maturidiyah dan orang asyairah membatasi sifat itu hanya tujuh sifat saja. Atau mereka katakan dua puluh sifat yang hakikatnya bila dilihat penjelasannya ya sifat yang tujuh yang mereka tetapkan. Karena bagi mereka dibagi ada sifat mustahil, sifat wajib, sifat jaiz, sebagainya. Tapi bila hakikat yang mereka tetaplah hanya tujuh sifat. Nah, sebaliknya orang-orang asyairah maturnia dan kulabia menuduh orang-orang yang mempercayai semua nama dan sifat-sifat Allah. Ketika orang mengatakan orang kulabia itu mencaya Allah itu bersifat ulu. Jadi kalau kita lihat orang asyairah dia ini itu jauh lebih menyimpang dari orang kulabiyahnya. Karena orang kulabiyah mempercayai Allah itu bersifat ulu. Tapi orang asyairah dan maturidiyah tidak percaya Allah itu bersifat ulu, Allah itu maha tinggi. Nah, orang asyairah maturidiyah mempercayai, menuduh orang-orang yang menyimpang Allah itu bersifat maha tinggi, sifat ulu sebagai musyafih. Menuduh orang percaya bahwa Allah itu beristiwa di atas aras, musyafih. Menuduh Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat, musyabih. dan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya. Percaya Allah itu punya wajah, punya ayat, punya ain dan segala macamnya. Kata mereka itu musyabih mujasib. Nah, itulah tuduhan ini bukan hal yang baru. Nah, Syekh Muhammad Wahab dalam ini mengikuti manhaj sunnah al Jamaah, meyakini Allah itu punya sifat, ya. Bukan berarti sifat Allah seperti sifat makhluk. Jangankan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat sesama makhluk saja Meskipun sama nama sifatnya tidak serupa hakikatnya. Apalagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Meskipun sama nama sifat bukan berarti sama hakikatnya. Nah, Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang ahli kalam. Justru mereka sebenarnya yang musyabih. Ketika mereka mengatakan kalau Allah itu bersifat istiwa. Berarti Allah itu seperti makhluk. Jadi mereka memahami pertama adalah musyabih. Memahami pertama sekali tasbih. Karena mereka memahami ayat-ayat sifat itu tasbih, akhirnya mereka mau meninggalkan paham tasbih itu dengan mentakwil. Ketika mereka mentakwil, ya istawa dengan istaulah, juga mereka jatuh kepada tasbih lagi. Ya, pertama taktil sifat istiwa, mengingkari sifat istiwa, dan ditaksirkan istawa istaulah, ya atau istilah pada akhirnya mereka juga menyerupakan Allah dan makhluk. Padahal karena makhluk juga bersifat istaulah dan istilah. Lalu kalau mereka menjawab istilah Allah tidak seperti istilah makhluk. Lah, kenapa tidak dikatakan istiwa Allah tidak seperti istiwa makhluk. Selesai sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya orang ahlu kalam itu hakikatnya musyabih. Walaupun mereka mengatakan tidak musyabih. Karena ketika mereka memahami daya ayat sifat adalah makna tasbih. Lalu mereka ingin lari dari makna tasbih, mereka takwil. Setelah mereka takwil, mereka tetapkan makna takwil. Dalam makna takwil itu terdapat nilai tasbih sebenarnya. Karena kalau dia katakan istaula, makhluk juga bersifat istaula. Kalau mereka menafsirkan ayat dengan kudrat, makhluk juga punya kudrat. Ya, dan seterusnya. Ya, atau merupakan Allah dengan makhluk yang tidak memiliki sifat yang sempurna. Kalau mereka katakan Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di ya, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, itu namanya menyupakan sifat Allah dengan mumtani' sesuatu yang tidak ada, yang tidak mungkin. Ya. Nah, inilah pemahaman paham mereka. Nah, hal itu mereka untuk membela karena mereka argumentasi mereka habis, tidak bisa menantang jawaban dalil-dalil yang -dalil kemukakan oleh halus Sunnah, mereka hanya punya argumentasi pokoknya itu musyabih dan mujassim. Nah. Padahal kalau kita lihat penjelasan-penjelasan ulama-ulama ya ahlu sunnah tentang ini tidak pernah mengatakan Allah seperti makhluk dalam sifatnya. Ya. Karena itu ya banyak sekali pernyataan-pernyataan nanti akan kita nukilkan seperti pernyataan Syekh Muhammad Wahab di sini kita nukilkan. Ya, minan iman billah. Apa kata beliau dalam tauhid asma sifat? Di antara bagian beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Bima bihi Al iman bima nafsahu Au ala Yaitu mempercayai, mengimani semua yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah SAW itu dalam sunnah yang sahih. Tanpa dipelintir, tanpa dilencengkan, tanpa ditaktil, tanpa diingkari. Bal a'taqid Allah wa ta'ala kami Nah ini jelas beliau mengatakan. Bahkan saya meyakini bahwa Allah SWT tidak semisalnya sesuatu pun atau tidak mirip dengan sesuatu pun dari makhluk ini. Kan beliau katakan. Bukan berarti kita menetapkan sifat Allah lalu kita menyumpahkan sifat Allah dengan sifat makhluk tidak maka kalau mengatakan bal taqid anna subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' saya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti sesuatu pun wa huwa samiul basir dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat fala anfi anhu ma wasafi nafsa wa uharriful kalima an mawadhi'ihi aku tidak menafikan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifatnya dan aku juga tidak memalingkan perkataan Allah dari tempatnya. Wala al -hadfi asma wa ayati. Aku tidak melakukan ilhad penyelewengan dalam nama dan ayat-ayat Allah. Wala dan aku tidak pernah menentukan kaifiyah sifat Allah. Jadi beda antara kaifiyah dengan memahami makna. Maknanya jelas. Ya, bukan tapi bukan berarti kaifiyahnya sama seperti kaifiyah sifat makhluk. Wala umatil sifatihi ta'ala bisifati khalqihi. Aku tidak umattil apa umatil? aku tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya Itu jelas beliau katakan kalau orang menyerupakan Allah dengan makhluk baru enggak bisa dikatakan mujassim atau musyabih Wala umatil sifatihi ta'ala bisifati khalqi aku tidak menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Li'annahu ta'ala la Karena Allah SWT tidak punya tandingan dan tidak punya apa namanya tandingan. Ya samia dan kufu ini artinya sama dalam masa kita. Itu tidak punya tandingan atau apa namanya nyidda. Ya, wala juga tidak ada punya tandingan, tidak punya apa namanya kesamaan dengan makhluknya Allah itu tidak dikiaskan sifatnya dengan sifat makhluk. Nah, kalau orang alu kalam kan mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah itu beristiwa, berarti Allah itu imma lebih besar daripada aras atau lebih kecil. Berarti Allah itu butuh kepada aras. Ini semuanya apa? Kerja mereka adalah mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ketika mereka mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk, disitulah mereka keliru akhirnya. Mereka menyadari itu salah. Lalu mereka menyadari itu salah, akhirnya mereka ingin lari dari pemahaman itu. Jadi titik awal mereka keliru itu adalah mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik. Fa Karena Allah Subhanahu lebih tahu tentang dirinya daripada selain Allah. Yang tahu tentang Allah itu ya Allah sendiri. Maka Allah mengatakan dia memiliki sifat dia tidak mungkin dia menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluk karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Dan Allah itu wa asdaqu Allah itu ungkapannya adalah perkataan yang sangat benar. Wa Dan yang paling baik ucapannya. Allah al min Maka ya. Allah amma Allah Maha Suci dari apa yang disipakan oleh orang-orang yang menyimpang dari ahli takif wa tamsil. Siapa ahli takyif tamsil itu adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk ya atau membicarakan tentang kefiah sifat Allah. Wa anhu anu atau Allah maha suci dari apa yang dinafikan oleh orang yang mengkari sifat Allah dari kelompok ahli tahrif wa ta'til. -ta kelompok ahli tahrif ini kelompok yang melencengkan makna-makna ayat sifat atau hadis-hadis sifat wa ta'til -ta kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah yang sahih. Subhana Rabbika Rabbil Azati Amma Yasifun Wassalamun Alam Mursal Alhamdulillahi Alamin Maha Suci Allah Rabb yang Maha Perkasa dari apa yang disifatkan oleh mereka dan keselamatan terhadap para Rasul segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa taqit annaka Al annal qur'an kalamullah dan aku meyakini Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, munazzal ala ghair makhluk yang diturunkan Allah dan kalam Allah itu bukan makhluk minhu bada wa lahi yaud dari Allah lah asal ungkapan itu Al-Qur'an itu dan kepada Allah kembalinya wa ana utakallam bihi haqiqatan Allah benar-benar bicara secara hakiki dengan Al-Qur'an berbeda dengan ahlul kalam mereka tidak meyakini Al-Qur'an itu kalam Allah kalau orang kulabiyah mengatakan hikaya hikayat kalam Allah kalau orang Maturidiyah dan orang Syairah mengatakan ibarah ibaroh kalam Allah. Ibarah dari kalam Allah. Bukan mengatakan kalam Allah, tapi ibaroh. Nah inilah perbedaan dari keyakinan ahlu sunnah jamaah dengan pahaman kelompok asyairah dan maturidiyah. Wa anzalahu ala abdi, Allah menurunkan kalamnya kepada hambanya dan rasulnya. Wa aminihi ala wahid yang Allah percaya untuk wahyunya. Wa safirhi baina wa baina wa ibadi yang perantara antara Allah dengan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ungkapan yang beliau nyatakan tentang akidah beliau tentang tauhid asma wa sifat. Jadi beliau mengatakan wala umatil sifatihi ta'ala bisati khalqihi. Bahkan beliau mencela paham orang ahli tamsil dan ahli takyif. Hal ini bisa dilihat dalam majmu' mu'alafat Syekh Muhammad Wahab, jilid 5 halaman 8. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan beliau untuk sementara waktu kita Cukup main sampai situ dulu pembahasan tentang bantahan tuduhan terhadap Syekh Muhammad Wahab mengatakan bahawa menyupakan Allah dengan makhluk. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam sahab. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu ala ila anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.